Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut dirinya akan menghormati keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pencatutan namanya. Presiden belum berkomentar apakah masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. Presiden Joko Widodo akan menghormati keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pencatutan namanya. Presiden belum berkomentar apakah masalah ini akan dibawa ke jalur hukum. Sebelumnya, Menteri SDM Sudirman Said sudah melaporkan masalah pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Pihak Istana belum akan melakukan proses hukum terkait masalah ini sampai proses di MKD selesai. Tadi kan sudah saya sampaikan, kita harus menghormati proses di MKD, ya, harus menghormati. Kemudian kalau yang tadi, saya memang hanya baca di trending topic itu aja. Saya baca di trending topic, ada Bapak minta pulsa, ada Bapak minta sahamannya, gitu aja. Enggak ada. Tapi enggak bermaksud untuk menyindir. Enggak, saya hanya baca. Saya hanya baca. Ya. Apanya? Sekali lagi kita harus menghormati proses di MKD. Ya.